Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Guru doakan ya, semoga anak-anak, mama dan papa dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yuk anak-anak sikap manis. Kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa sama Bu Guru. Nanti anak-anak buka LKS-nya halaman 18 ya. Nah, di sini ada kapal pesiar atau kapal feri anak-anak. Nah, anak-anak, siapa yang tahu? Siapa yang tahu sopir pesawat ini apa namanya? Nah, sopir pesawat kalau ini namanya nahkoda ya. Ini yang mengendarai kapal laut ini namanya nahkoda. Nah, nahkoda itu berhentinya di mana anak-anak? Nahkoda itu berhentinya di pelabuhan.
Nah, sekarang coba diperhatikan di sini. Nah, ini nanti anak-anak akan diajak kolase sama Bu Guru. Nanti anak-anak bisa kolase yang sini aja anak-anak. Nanti anak-anak bisa kertasnya dipotong kecil-kecil, bisa dirobek-robek, bisa nanti terserah anak-anak. Warnanya nanti juga terserah sesuai kreasi anak-anak. Nanti ini aja yang di kolase sama yang bawahnya aja. Nanti setelah di kolase yang lainnya cukup diwarnai. Nanti hasilnya seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang di kolase yang bagian bawah sini sama yang ini aja. Terus nanti yang lainnya ini boleh diwarnai. Mewarnai nanti nggak harus seperti ini. Anak-anak mewarnai boleh warna yang lain, bahkan harus lebih bagus dari punya Bu Guru. Bisa kan anak-anak? Anak-anak, di materi ketiga yaitu anak-anak nanti membilang dengan gambar. Nanti sama Bu Guru dikasih buku berhitung. Nah, nanti membilangnya angka 10 sampai 20. Jadi mulai angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20. Nanti membilangnya gambarnya bermacam-macam tentang kendaraan di air ya anak-anak. Tidak harus seperti ini saja, tidak harus. Nanti gambarnya harus macam-macam. Nah, ini sudah dicontoh, dikasih contoh sama Bu Guru. Di sini angka 10. Nanti anak-anak menggambarnya sampai berapa? Nanti anak-anak gambarnya juga sampai 10. Nanti bawahnya lagi angka 11. Nah, di sini nanti anak-anak gambar juga sejumlah 11 gambar. Gambarnya tidak harus seperti ini, nanti dikreasi anak-anak ya. Nah, jangan lupa nanti tugasnya nanti difoto. Setelah difoto, minta tolong dimasukkan ke link sama mamanya. Jadi untuk tugas pertama yaitu di voice note dikirim di grup masing-masing. Untuk tugas kedua yang kolase dan mewarna, terus yang ketiga membilang dengan gambar, nanti cukup difoto dan dimasukkan di link. Nah, tetap semangat ya anak-anak untuk belajar di rumah. Sampai ketemu lagi. Nah, setelah kita belajar, kita awali, kita akhiri dengan doa. Kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, ayo anak-anak sikap manis. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusril illa alladziina aamanuu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah.